Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat nanti kalau sahabat alagalangit, sahabat buku cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara minungan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbagi. Aduh. Saya berbagi ada misi khusus. Kemarin-kemarin saya sudah melaksanakan live streaming. Saya hajar itu murid daripada Kiai Sodik. Jadi Kiai Sodik itu adalah mengaku sebagai wali. Wali Masjidub. Aduh. Dia konon katanya, dia bisa memberikan keturunan. Siapapun yang tidak mempunyai keturunan, asal datang kepada si wali ini, dia langsung seketika mempunyai keturunan. Satu jam. Ketika diimprut sama dia, satu jam akan keluar anak. Yes, salah. Ini nih, yang keluar anak enggak kang metu silit, kang metu tai. Aduh. Yang kayak gini-gini harus diluruskan ini. Selurus penggaris. Jangan pernah mudah-mudahin orang. Gak ada wali seperti itu. Wali semua hatinya bersih. Wali itu hatinya suci. Wali itu yang di dalam hatinya hanya Allah, Allah, Allah. Bukan dengan cara-cara yang begitu. Apalagi ngemprut-ngemprutin. Kangana wali ngemprut. Ya salam. Ruwet ke urusannya. Dawah. Makanya saya keliling-keliling. Kemarin muridnya enggak buka. Ini di mana rumahnya? Enggak buka. Makanya saya dapat informasi A1. Ini rumahnya. Si Kiai Sodik yang orang katanya ngaku wali. Majdub ini rumahnya. Tempeleng sama saya. Jangan rusak-rusak dunia. Persilatan dengan persilatan. Emosi kita. Aduh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fangfa'ala bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'ala bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Selamat suatu baik, selamat berbaik, istighfar berbaik, baca Al-Quran dan selalu berbaik, istighfar. Semakin suatu kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir Allahu Akbar. Salam ala Nabi Muhammad, Allah Masyidu Wazim, Mubarik, Alayhi wa Rasulullah. Aduh, seluat paning baik urusan. Saya ucapkan jazakumullah, salam jazak kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung ke wisata Talaga Langit. Wisata Bukit Cinta. Mudah-mudahan sukses selalu menjadi sahabat-sahabat semua. Dan saya ucapkan jazakumullah, salam jazak kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bersilaturahmi kepada bukan anti galau. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuatannya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini rumahnya. Dari tadi saya keliling-keliling enggak ada kehidupan. Kayaknya sih sudah ada informasi saya mau datang ke sini. Dia makanya dia enggak mau nemuin. Tapi enggak apa-apalah. Saya sih ke sini saya mau hanya mau silaturahmi saja. Saya mau silaturahmi mau ketemu sama beliau. Saya mau diskusi biar ada win-win solution. Gitu. Yes, mana-mana yang bahas rumput. Kita sampai kokos kaki. Sekiranya jaga udang baik, maka sudan dan mengenis semua ngemprut. Assalamualaikum. 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 Mohon maaf, Mbak, saya dengan Kasmat. Kasmat dari Jakarta. Kebetulan Kasmat itu vlogger. Makanya Kasmat kesini bawa kamera. Saya yang pertama, saya mau silaturahmi. Betul, ini rumahnya Kiai Sodik. Iya, betul, Pak. Oh, betul. Kiai Sodiknya ada, Mbak? Iya, ada. Oh, lagi ngapain Kiai Sodiknya? Ada di dalam, Pak. Mbak, siapanya? Mohon maaf. Saya pasien, ya? Oh, pasien. Mohon maaf, saya boleh kenalan namanya siapa? Karena tak kenal, maka tak sayang. Siapa namanya? Nama saya Gina, Pak. Oh, Gina. Gina punya suami. Saya janda, Pak. Oh, janda. Lagi ngapain di sini di Kiai Sodik? Lagi berobat, Pak. Oh, lagi berobat. Mau masuk dulu, Pak? Oh, boleh saya masuk? Iya, kamera juga boleh masuk? Nggak apa-apa.
Pak. Ini pada sepi pada kemana? Nggak ada, cuma ada Pak Kiai sama sekolah. Oh, ada Pak Kiai sama Anda di sini. Anda lagi berobat apa di sini? Ya, ada Pak. Oh, sudah berapa hari di sini, Mbak? Sudah 3 hari, Pak. Oh, 3 hari. Oh. Ya, Pak. Ya, saya mau ketemu, ya. Ada Kasmat gitu dari Jakarta. Kemarin saya sudah ketemu dengan muridnya beliau, namanya Kiai Saiful. Sampaikan aja, Kasmat mau ketemu. Ya, dari Jakarta gitu. Sok, sampaikan. Ya, Kasmat. Ya, enggak apa-apa, Sok. Gawang ya urusannya. Shah, gimana pasti? Pasti di sini sudah berapa hari di sini? Iya, aku semuanya sudah gede. Yes, pasti kan begini-gini. Aduh, seruat mana baik, seruat. Di mana Kiai Sodiknya? Kok enggak ada? Tadi ngomongnya ada. Kok adanya saya? Saya kesini mau ketemu dengan Kiai Sodik. Kan kemarin saya sudah ketemu sama muridnya itu Kiai Saiful. Kiai Saiful juga enggak pernah nunjukin saya di mana rumahnya Kiai Sodik. Kan saya tadi nanya di depan-depan nih warga sama RT sama apa semuanya. Ini betul rumahnya Kiai Sodik, Mbak. Kiai Sodiknya ada di mana, Pak? Mbak jangan bohong. Hmm? Mbak jangan bohong. Mbak bohong nih. Ya, saya tahu Mbak berbohong, Mbak disuruh nih sama dia. Cuma ada aku. Kok ada aku? Lah tadi ngomongnya saya pertama kali Mbak ini pasien. Udah Pak, jangan marah-marah. Kok jangan marah-marah? Lis, kenapa malah pegang-pegang saya? Aku udah 3 tahun janda. Aduh, 3 tahun janda, 3 tahun. Ish, jangan deket-deket, Pak. Enggak usah nyari Kiai Sodik, Pak. Kenapa enggak boleh? Ada aku yang janda, masa nyarinya Kiai Sodik sih, Pak. Aduh, Mbak, jangan deket-deket. Saya nanti nyetrum. Jangan. Saya enggak mau. Enggak, Pak. Aduh, emang saya Kiai Sodik aja. Kiai Sodik mana Kiai Sodiknya? Kan Bapak enggak mau. Yang gede-gede kayak gini. Aduh, jangan. Ish. Iya, Sok, duduk. Iya, duduk. Iya, Bapak. Kenapa kayak gitu? Bapak ngapain nyari Kiai Sodik orang ada aku di sini? Berarti 3 tahun janda. Berarti kamu bohong. Enggak bohong, cuma ada aku di sini, Pak. Bohong. Udah, Pak. Udah mana Sok di kamar saya mau ketemu. Udah deh, kamu gak usah munafik. Kok enggak mau usah munafik? Saya bilang enggak ada Kiai Sodik. Emang kamu enggak mau yang gede-gede kayak gini? Kamu yang atau gede. Punya kamu kecil ya? Yang gede-gede gimana maksudnya? Ya, aku enggak mau yang gede-gede kayak gini. Kamu mau gede-gede apa maksudnya? Gede apanya kamu? Coba aja ya. Kamu tuh dasar gila ya. Kamu tadi ngomong awal. Kamu yang gila. Lah kenapa malah saya gila? Saya bilang sini gak ada Kiai Sodik. Lah ya kamu gila dari awal. Kamu yang gila. Saya bilang sini gak ada Kiai Sodik. Adanya saya. Tadi saya ngomong pertama, saya datang. Kamu yang buka pintu. Saya nanya ini bener rumahnya Kiai Sodik. Bener. Gak ada Kiai Sodik. Di sini adanya saya. Terus tadi kamu ke dalam ngomongnya iya. Iya saya gak ada Kiai Sodik. Jangan bohong kamu. Mana saya mau kamarnya nih? Sok, silakan kamu kamarnya. Kamu mau mati di sini? Kenapa karena malah kamu malah teriak-teriak? Emangnya saya maling? Saya juga bisa teriak kamu. Gak ada Kiai Sodik di sini, gak ada. Anda bisa nggak yang sopan punya mulut dijaga? Saya sopan. Saya kesini nggak ada urusan sama kamu. Kiai Sodik nggak ada. Saya kamu enggak. Berani masuk, kamu mati di sini. Saya nggak ada urusan sama kamu. Kamu mati di sini. Karena kamu tadi awal ngomong kamu pasien di sini. Gak ada Kiai Sodik. Ini rumah saya. Gak ada Kiai Sodik. Ini rumah saya. Disuruh apa sama? Disuruh ngomong apa kamu sama si Sodik? Disuruh apa? Gak ada Kiai Sodik sini, gak ada. Disuruh ngomong apa sama si Sodik? Gak ada Kiai Sodik. Saya bilang gak ada. So, kalau kamu mau mati, melangkah sekali lagi kamu mati. Oh, melangkah sekali lagi mati. Kamu mau kuburan apa mau rumah sakit? So? Aduh. Yes. Apa yang merasuki pada dirimu? Istighfar kamu. Remet nih sama saya. Mau saya remet kamu.
Duh. Ayo, terus lawan. Berani kamu. Cecek nih sama saya. Bangun, bangun kamu, berdiri. Kenapa kamu melotot-lotot? Kenapa kamu melotot-lotot? Bangun, duduk, cantik kamu. Kenapa kamu melotot-lotot? Hei, siapa kamu? Apa kamu datang sini? Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Kasmat. Anda ini siapa dan mau apa? Saya kesini datang, saya yang pertama saya mau silaturahmi. Sama Kiai Sodik. Mana Kiai Sodik? Tidak ada. Anda salah rumah. Kok salah rumah? Ini rumah saya. Mas, itu apanya kamu? Istri saya. Jangan bohong. Itu istri saya, tanya di sini. Kamu apain? Saya tadi awal ngomong dia buka pintu. Dia ngomongnya iya benar di sini Kiai Sodik. Dia itu ngomongnya bohong. Pasien. Itu bohong. Bohong apa sih tadi di depan? Iya, itu istri saya. RT RW sih istri sudah ngomong. Saya ngomong RT RW ini benar rumahnya Kiai Sodik. Bukan ini, bukan rumah. Aduh. Anda jangan bohong, Anda jangan nutupin. Enggak, saya enggak bohong. Hmm? Kamu apain istri saya? Tempeleng sama saya. Kenapa Anda katakan semua, ha? Tempeleng sama saya. Kurang ajar kamu ya. Kamu yang kurang ajar. Enggak. Bilang Anda salah rumah. Salah rumah kenapa? Saya ini kalau saya tadi kesini juga diantar sama Pak RT, Pak RW. Ini sudah jelas-jelas. Ini rumahnya Kiai Sodik. Terus dari awal juga dia tuh ngomong-ngomongnya itu iya. Enggak benarnya dari mana? Salah. Anda macam-macam ya. Tapi kamu yang macam-macam. Anda macam-macam, ha? Oh.
Bangun. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Saya Kasmat. Mana Sodik? Kayak Sodik mana? Saya tidak tahu kayak Sodik. Oh, jangan bohong lagi kamu. Jangan nutupin lagi. Siapa yang nutupin? Lah, ini rumahnya siapa? Ini rumah saya. Aduh, itu depan rumah saya. Kamu ini rumah saya. Semuanya pada gila. Jangan nutup-nutupin. Siapa yang nutup-nutupin? Lah, saya kesini saya datang baik-baik. Saya cuma mau ketemu dengan si Sodik. Saya mau ngomong. Saya tak tempeleng sama saya. Saya tidak tahu. Ya udah santai aja, nggak usah ngentak-ngentak. Nggak usah ngegas. Ya udah, emang saya seperti itu. Ya kamu gila berarti. Siapa yang gila? Kamu gila. Kamu yang gila. Ya terus ngapain kamu lagi di sini? Saya lagi berobat. Lah tadi ngomongnya rumah saya. Sekarang lagi berobat. Gila kan berarti kamu bohong. Ya kamu yang gila. Lah, ya kamu yang gila. Pelin-pelan jawabnya. Itu terserah saya. Aduh. Terus lagi ngapain kamu berobat di Sodik di sini? Saya lagi berobat. Biar apa? Biar punya anak. Oh, biar punya anak. Kamu punya suami? Punya. Sudah berapa hari di sini? 2 hari. Oh, 2 hari. Ditumpahkin dong barang? Iya. Terus kenapa dengan urusan kamu nanya seperti itu? Terus sudah hamil? Udah. Mana hamil? Nanti juga lahiran. Curut tuh nanti lahirannya kamu. Kata siapa kamu? Setahu. Kata saya. Setahu deh kamu. Udah pulang aja pulang. Pulang gimana? Pulang. Gak mau. Daripada kamu jebol tuh barang kamu. So tau kamu. Kata siapa? Kata saya. So tau kamu tuh. Sana kamu yang pulang. Apa yang merasuki pada dirimu? Siapa yang merasuki? Gak ada yang merasuki. Kamu yang kurang ajar. Patahnya di situ.